Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mandiri Motor ST, channel pemersatu mekanik pemula. Baik, teman-teman, kali ini saya akan membuka komstir ya. Ini komstir kita buka ya. Kita buka bomor ini ya dulu ya. Pakai ini kunci Inggris ya. Kita buka bomornya. Kemudian di sini ada ring ini ya, teman-teman. Ini ada ring, kita lepaskan dulu. Ini ada ring ya. Kemudian kita buka more ini ya. Kita pakai ini ya, teman ya. Kita pakai kunci begini. Kalau teman-teman tidak punya kunci ini, bisa juga diketok ya pakai obeng, diketok pakai palu ya. Ini agak susah dikit ya keluarnya. Sudah berkarat ya. Ini sudah kita buka ya. Kita lihat ini sudah mengering. Gemuknya sudah kering ya. Keluarkan. Ya. Ini teman-teman ya. Sudah sangat kering ya. Sudah awet juga. Ini. Ya. Kemudian kita melepaskan mangkok ini ya, komstirnya kita lepaskan pakai ini ya. Kalau bisa pakai as juga bisa. Pokoknya yang panjang gini ya. Kita ketok aja gini. Ini ya. Kemudian yang bawah juga sama, kita ketok juga ya. Ini ketoknya harus bersilangan ya, harus memutar ya. Ini ya. Ini sudah bergerigi ya, sudah bergerigi. Ya sudah dimakan sama pelornya. Oke teman-teman,
Sekarang kita pasang ya. Ini kita pasang yang baru. Saya beli yang model begini, pelornya yang merangkai begini ya. Kita pasang. Ini yang di atas, yang kecil ya. Ini yang kecil. Ini di atas. Kita pakai ini ya, kita pakai yang bekas untuk memasukkan ini ya. Kita ketok ya teman-teman, kita ketok ya. Ini kita lihat udah masuk ya, sudah masuk dia. Kalau kita ketok ini padat ya, padat kayak begini. Ini padat ya. Kemudian yang bawah, ini yang besar nih. Agak besar. Kita masukkan di sini ya. Ini kita pakai yang bekas juga ya. Nah, ini sudah montok ya. Suaranya udah tek tek tuh. Ini kita lepaskan yang bekas ya. Yang bekas tadi kita lepaskan. Nih. Untuk melepaskan ini mangkok yang di segitiga ini ya. Kita pakai ini ya. Kita pakai obeng ya. Sudah keluar ya, sudah keluar.
Thank you.